Kampung Rakoh, Pos Lenjang, Kuala Lipis, Pahang. Menyelami kehidupan masyarakat orang asli, suku kaum Semai, kehidupan yang masih tidak tercemar dan pepaksikan sumber alam semula jadi. Hutan dan pergunungan menjadi daratan buat etnik ini menjalani rutin kehidupan seharian. Jauh dari bandar, mereka hanya meneruh ke hasil hutan sebagai sumber utama bagi memperolehi makanan dan pendapatan. Bukan mudah untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Bagi keluarga Jamaluddin Sepita, mereka diamanahkan untuk menjaga surau yang dibina untuk kemudahan Muslim minoriti di sini. Hanya 12 orang daripada 140 penduduk kampung ini yang memeluk agama Islam. Masih mengekalkan tradisi yang sama, namun ada perbatasan agama yang dipatuhi. Hari ini giliran Zairin Sofia Jamaluddin ditemani ibunya, Kamaria Geloho, untuk memantau keadaan surau di samping menjaga kebersihan rumah Allah dengan bayaran RM300 sebulan. Itulah pendapatannya untuk menampung perbelanjaan harian selain wang yang diperolehi oleh bapanya sebagai penoreh getah. Di samping itu, Jamaluddin yang mesra disapa Pak Din memulakan rutin harian menoreh getah seawal jam 5 hingga 10 pagi. Namun melihatkan keadaan cuaca yang kian mendung, Pak Din perlu pulang segera jika tidak mahu basah berteduhkan daun dan kayu hutan. Pokok getah yang sudah ditoreh terpaksa dibiarkan kerana susu getah akan rosak apabila bercampur air hujan. Tidak sesuai untuk dijual. Hujan membasahi bumi. Berteduh di dalam rumah buluh, bapa berusia 66 tahun ini cuma bertawakal dan mengharapkan cuaca bertambah baik pada keesokannya. Waktu buka, biasalah kalau ada ubi-ubi, kalau ada nasi-nasi. Samalah. Macam tu. Biasa Sofia kata ada sayur. Sayur pun tanam juga? Oh, tak ada sayur. Kalau kalau saya rajin, saya cari pucuk paku. Kadang-kadang pucuk ubi. Macam tu. Itu sajalah, lauk lain tak ada. Macam ayam, macam daging tak ada lah. Macam daging ayam, kalau ikan, kalau ada duit saya belilah. Kalau tak ada, tak ada lah. Saya sendiri carilah. Kadang-kadang saya pancing lah, kadang-kadang saya jala. Macam itulah. Ada masuk kelas mengaji ke, ada ke? Siapa? Saya? Tak adalah saya. Sini? Tak ada. Ada orang datang ajar ke? Tak adalah. Sini tak ada lagi? Tak ada lagi. Sudah berapa tahun? Saya ingat ada dua tahun ke tiga tahun macam itulah. Dua tahun dah tak ada orang datang ajar. Masa tu musim COVID lah. COVID? Itu orang tak datang sini. Sampai sekarang. Sampai sekarang? Sebelum COVID tu ada orang datang? Ada. Selalu tak? Selalu. Kadang satu bulan dua kali, kadang satu bulan tiga kali. Hampir tiga tahun menimba ilmu di perantauan, Sofia, 18 tahun, akhirnya pulang ke pangkuan keluarga kerana ingin membantu ibu bapanya di kampung. Dia lebih selesa tinggal di sini berbanding di kota.
masuk kelas Badu Ain je, dekat masjid besar. Diorang belajar kisah ambil wuduk, kisah ambil tayamum, kisah solat. Lepas tu tentang puasa. Lepas tu tentang Al-Quran. Sini nak ajak orang kelas, nak buat kelas pun budak-budak sini susah sikit. Bila kita ajak mengaji, mak diorang macam popek-popek pada kita. Jangan masuk, diorang ni cuma makan gaji apa semua. Ilmu tanpa amal, umpama pohon yang tidak berbuah. Pengetahuan yang dimiliki oleh Sofia membuatkan dirinya tidak loke untuk berkongsi ilmu. Namun dia berdepan cabaran untuk menyebarkan kebaikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Faham dan akur, dia ikhlas berkongsi ilmu agama kepada jiran sekeliling. Walaupun begitu, dia masih berharap agar mempunyai pekerjaan tetap di kampung agar dapat menampung kehidupan sekeluarga. Apa sahaja yang tersedia di dapur, Kamaria tidak mengeluh menyediakan juadah berbuka puasa walaupun dalam serba kekurangan. Cukup sekadar memenuhi syarat bagi menghilangkan rasa lapar. Jika ada, nasi sahaja pun sudah memadai. Tiada azan kedengaran, hanya berpandukan matahari terbenam bagi waktu berbuka puasa. Yakin dan berserah agar pahala puasa diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sunnah wabika manna wa'ala rizika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Baik, pada hari kebiasaannya, keluarga Pak Din ini akan disajikan dengan lauk yang lain untuk berbuka puasa. Sepertinya ada ayam masak lemak dan juga sayur-sayuran yang dikutip daripada hutan. Tapi pada petang tadi, cuaca hujan dan Pak Din tak dapat ke hutan untuk mengutip hasil hutan. Dan hari ini kita akan berbuka puasa dengan nasi sahaja bersama mi segera yang dimasak bersama daun konyok. Daun, betul, daun konyok. Daun konyok yang biasanya orang Kelantan, masyarakat di Kelantan ataupun di Pantai Timur digunakan dalam masakan asam laksa, betul? Asam laksa. Jadi, jemput makan. Kehidupan serba kekurangan, tetapi cabaran hidup sebagai Muslim belantara adalah sesuatu yang harus dipandang murni dalam memastikan agama tetap terpelihara.